Kajian Ilmiah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruhu ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Ikhwani wa akhwati, bapak, ibu, saudara-saudari Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa Rasyad TV di mana saja berada Alhamdulillah dengan izin Allah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semuanya Di tempat yang mulia di majlis ilmu Di mana kita ketahui bahwasannya ketika kita duduk di majlis ilmu itu membuat kita itu menjadi tenang ya sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda majtama ma qaumun majtama ma qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasiyatuhum rahmah wa dzakarahumullahu fima indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, mereka mentadarusinya. Kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Ikhwani wa akhawati, insyaAllah ilmu itu akan bermanfaat. Ya, yang kita kaji ini, jika kita siap dan bertujuan untuk mengamalkannya, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala eh, memberikan eh, bimbingan kepada kita untuk bisa mudah mengamalkannya. Tema yang ingin dibahas pada pertemuan atau kesempatan kali ini berkenaan dengan kekuatan cinta. Ya. Coba kita lihat dalam sebuah kisah yaitu kisah abul anbiya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam ini sebagai e, ibroh bagi kita bahwasanya kekuatan cinta itu bisa bisa e, meninggalkan atau bisa melaksanakan sesulit apapun. Jadi tatkala cintanya kuat kepada Allah sesulit apapun bisa dilaksanakan. Ya. Diceritakan atau kita pernah membaca bahwasanya kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu diuji dengan berbagai macam ujian. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa Tatkala wa idzibtala Ibrahim, Ibrahim diuji. Wa idzibtala Ibrahim bi kalimat yang dengan beberapa ujian fa mahun jadi nabi ibrahim bisa menyempurnakannya bisa melaksanakannya kita tahu bahwasanya nabi ibrahim itu nikah e, istrinya adalah sarah sarah itu Mas Allah cantik sekali e, e, ya namun sudah lama menikah bahkan Nabi Ibrahim sudah tua belum dikaruniai anak belum dikaruniai anak kemudian dengan ikhlas bahwasanya Nabi Ibrahim disarankan oleh Sarah untuk menikah dengan siapa Hajar ya Hajar nikah nah dari istri yang kedua yang bernama Hajar Nabi Ibrahim uh, mendapatkan keturunan yang bernama Ismail. Dan Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan Nabi Nabi Ismail. Nah, singkat cerita bahwasanya Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa uh, anak dan istrinya ke kota Mekah biwadin ghairi inda baitikal muharram di satu lembah yang tanpa ada tanaman enggak seperti sekarang Masya Allah apapun ada gitu di Mekah itu dulu tandus dulu itu nah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai ujian apakah Nabi Ibrahim lebih mendahulukan kecintaan kepada anak ya kecintaan kepada istri, anak yang ditunggu-tunggu sudah baru saja masih bayi. Kan itu kan yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim. Tapi ternyata Allah menguji bagaimana Nabi Ibrahim ini apakah lebih mendahulukan kecintaan kepada anak dan istrinya ataukah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim lebih mendahulukan cintanya kepada Allah. Itulah arti kekuatan cinta. Walaupun cinta kepada anak, walaupun cinta kepada istri tapi tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa anaknya yang baru dilahirkan dan juga istrinya Hajar ke kota Mekah. Kemudian itu ini cerita ini bisa dilihat di dalam Shahih Bukhari ini. Hadis yang panjang dari Abu dari Abu Hurairah, Jadi, nabi Ibrahim, singkat cerita, dengan tentunya dulu itu kan nggak kayak sekarang, ada mobil, ada apa gitu kan, dulu berarti dengan perjalanan dari Palestina tuh ke, ke, ke Mekah, data e, berjalan kaki ya, dengan istrinya Hajar dan putranya Ismail yang masih digendong gitu, udah nyampe di ke Mekah, diletakkan di mana? Di tempat yang eh, mana? Di tempat eh, timbulnya air jam-jam. Tapi sekarang tahun 2000-an masih ada sumurnya, tapi sekarang sudah sudah ditutupnya. Di situ di, di, makom Ibrahim, terus di sebelah sini itu ada ada sumur, tapi sekarang sudah ditutup. Nah disimpan di situ, dekat marwah ya, disimpan di eh, sopa dekat sopa disimpan di sana di tempat munculnya air jam-jam. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkannya begitu saja. Sudah disimpan, coba 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 bayangkan, coba jauh-jauh udah begitu diletakkan aja, udah begitu Nabi Ibrahim jalan aja begitu saja aja. Tanpa lihat kanan, tanpa lihat kiri, disimpan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada teman, tidak ada tanaman, Gersang dulu, sangat gersang sekali. Tega kan? Tega dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita juga ada di antara kita yang mungkin pingin menjadikan anaknya soleh, anaknya solehah. Tega juga untuk berpisah, ya, berpisah ditempatkan anak kita di suatu pesantren di daerah Jawa, misalnya sebuah pengorbanan gitu. Namanya seorang ayah pasti sayang sekali dengan dengan anaknya, seorang ya seperti itu. Intinya bahwasanya Nabi Ibrahim meletakkan Ismail kecil dan Hajar. Udah agak jauh Hajar ummu Ismail eh, memanggil Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, Aina tadhab wa tatrukuna wadi Ibrahim Nabi Ibrahim Kemana mau pergi Engkau tinggalkan kami di lembah Yang tidak ada teman gitu. Tidak ada perbekalan Karena perbekalannya juga hanya sedikit Yang dibawa oleh, oleh Nabi Ibrahim hanya kurma sedikit Air sedikit gitu. Tapi apakah Nabi Ibrahim Menolehnya? Tidak Jalan aja terus Jalan aja terus Kemudian setelah agak jauh lagi Hajar ummu Ismail memanggil lagi suaminya ya Ibrahim aina tadhhab wa tatrukuna wadi?" Wah Ibrahim kemana anda mau pergi engkau tinggalkan kami di sebuah lembah yang tanpa ada tanaman tanpa ada teman tandus nah nabi Ibrahim sama sekali enggak noleh sama sekali sama sekali terus aja jalan sampai jauh tapi masih Ibrahim Ummu Ismail manggil lagi ya Ibrahim Aina tadhab? kemana kau pergi kau tinggalkan kami di, di tempat sini masih jalan udah hampir jauh sekali baru Ummu Ismail uh, dengan suara yang uh, lirih Ya sedihlah namanya ditinggalkan sama suami, ditinggalkan sama suami di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada teman gitu, perbekalannya juga sedikit, Wajarlah lah. Ya. umu Ismail di berteriak lagi, hal <tuh>. amurokabiha, apakah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkanmu dengan ini? Baru Nabi Ibrahim menjawab naam. Iya. Baru hanya hanya begitu aja. Karena wajar lah. Mungkin kalau noleh, oh, sayang sekali sama anak, sayang sekali sama istrinya gitu. Sayang sekali. Takutnya tidak kuat bisa balik lagi mungkin. Hanya bilang begini naam. Iya. Kemudian lihat ini potret seorang wanita yang salehah potret seorang wanita yang solehah yang kuat ketawakalannya kepada Allah jalla jalaluh ketika jawaban nabi Ibrahim suaminya iya betul ini merupakan perintah Allah tumbuh dari hati sanubari yang kuat keimanannya ummu uh, Ismail ummu Ismail yaitu Hajar berkata idzan lan jika demikian Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Sudah. Karena perintah Allah. Yakin bahwasanya yang melaksanakan perintah Allah pasti ada solusinya. Idan layudayunan. Jika demikian Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan kami. Tidak akan menyia-nyiakan kami. Nabi Ibrahim terus aja jalan, terus berdoa udah kelihatan istri dan anaknya berdoa e, menghadap ke Ka'bah. Ka'bah dulu masih fondasi gitu. Itu berdoa kepada Allah, Rabbana muqimish salat wa min dzurriyyati, Rabbana wa du'a. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan intinya betul apa yang dikatakan oleh seorang wanita yang salehah yang zahidah. Tatkala ini merupakan perintah Allah, percaya betul bahwasanya jika melaksanakan perintah Allah tidak akan disia-siakan. Nah, buktinya sekarang berapa banyak kaum muslimin dimanapun berada terpaut hatinya ke Ka'bah, rindu untuk melihat Ka'bah, rindu ingin berkunjung ke Ka'bah, rindu ingin melaksanakan haji, ingin melaksanakan umroh. Ya, subhanallah. Itu jika, jika melaksanakan perintah Allah, tidak akan disia-siakan. Singkat cerita, bahwasanya uh, umum Ismail itu setelah Nabi Ibrahim, gak ada perbekalan sudah habis karena membawa perbekalan yang sedikit. Ismail kecil menangis, menangis, meronta-ronta karena kalau seandainya... Uh, Kurang minum, kurang makan, pasti air susu ibu itu hilang, gak ada. Wah, gimana ini? Gak ada siapa-siapa, tapi tawakal kepada Allah melaksanakan sebab, mencari sebab bagaimana bisa membuat Ismail itu gak kehausan. Maka ditinggalkanlah Ismail kecil itu lalu pergi ke sopa. Pergi ke, ke sopa pergi ke sopa seorang wanita yang lemah dan dan perlu antum ketahui lembah kalau sekarang kan ada AC gitu kan kalau yang antum pernah ke Mekah ada AC kan gitu nah zaman dahulu itu lembah seorang wanita yang lemah coba lari ke lembah coba bayangkan capek dan lelahnya tapi itu semuanya karena cintanya umum Ismail kepada Ismail mencari air karena Ismail kehausan lari ke sopa, tengok kanan, tengok kiri barangkali ada orang yang yang barangkali ada orang. Tapi ternyata nggak ada. Kemudian turun. Jadi nah, sekarang itu antara apa yang hijau itu lembah-lembah lem, lem, ada ada tandanya. Di situ dijelaskan bahwasanya Umu Ismail mengangkat Kain mengangkat bajunya. Ingin cepat gitu. Ingin ingin cepat lari. Kemudian naik ke marwah, ke lembah marwah, tengok kanan, tengok kiri, sampai tujuh puteran. Nah, betul, Idan, Layudai, Yuna. Jika ini perintah Allah tidak akan disia-siakan. Setelah itu ada germicik air di dekatnya, siapa? Ismail. Langsung, wah gembira sekali langsung dengan tangannya. Karena kalau seandainya tangannya umum Ismail di... di dikumpul-kumpul. Karena kalau seandainya tidak dengan tangannya yang mulia Ummu Ismail, bisa jadi air jam-jam itu uh, banyak sekali. Jadi sungai mungkin, tapi dengan jasanya Ummu Ismail dikeruk-keruk seperti itu, kemudian diminum, dia minum terus di dan intinya diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah air jam-jam sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak akan henti, tidak akan berhenti. Itulah tatkala kita melaksanakan perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kemudian, di antara yang ingin disampaikan sebagai ibroh tentang masalah kekuatan cinta, masalah kekuatan cinta, jadi kekuatan cinta itu, subhanallah, bisa memudahkan suatu perkara yang sulit. Ya. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala singkat cerita setelah Nabi Ibrahim lama enggak ketemu gitu ya. Ismail sudah menjadi pemuda. Diuji lagi. Setelah bertemu sudah pelukan gitulah bahasa ininya. Mimpi Nabi Ibrahim ya. Ya setelah apa? Setelah Ismail itu ikut bantu juga gitu membangun Ka'bah dan lain sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim mimpi dan mimpi seorang nabi itu hak benar. Ya. Mimpi untuk apa? Untuk menyembelih, untuk menyembelih anaknya. Uh, itu benar-benar ujian yang terbesar. Udah lama nggak ketemu, setelah ketemu di masa anak udah kelihatan solehnya Ismail karena di bawah asuhan wanita yang salehah, masya Allah yang berbakti kepada orang tua. Nah sekarang diuji oleh Allah mana yang lebih didahulukan perintah Allah, apakah kecintaan kepada anak? Allah tidak mencintai ada ada di hati Ibrahim itu lebih condongnya kepada yang lain gitu. Makanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mimpi itu untuk menyembelih anaknya. Kemudian bermusawarah dengan dengan anaknya mimpi mimpi kemudian kata Ismail ya ya abatif almatumar ini seorang anak yang soleh nggak marah-marah Enggak. Ya Abati alma tu'mar. Wahai aba ayah, kata-katanya juga sopan ya. Ya abati. Ya abai, ya abi gitu. Ya Abati alma tu'mar. Silakan lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku betul-betul uh, berada dalam keadaan sabar insya Allah sudah Nabi Ibrahim bawa anaknya singkat cerita pas mau disembelih betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah diganti karena Allah sudah tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu memang lebih mendahulukan cintanya kepada Allah daripada kepada anaknya tujuannya dalam rangka untuk menguji sudah dilihat bahwasanya Nabi Ibrahim dengan sebab kekuatan cinta kepada Allah kuatnya cinta kepada Allah sampai anaknya pun berani untuk di, di, disembeli maka sudah ujiannya eh, sudah keinginan Allah subhanahu wa ta'ala terpenuhi maka digantilah dengan domba dan jadilah sunnah sampai hari kiamat sekarang ini tidak ada kehidupan yang paling indah daripada kehidupan orang yang terkumpul seluruh keinginannya hanya satu keinginan dalam rangka menggapai ridho Allah jalla jalaluh jadi tidak ada kata al-imam ibnu qayyim al-jawziyah bahwasanya wa ayyu hayatin athyabu min hayati manij jtama'at humumuhu kulluha wa sarat hamman wahidan fi ya tidak ada kehidupan yang paling indah daripada kehidupan orang yang terkumpul keinginan seluruhnya hanya satu keinginan dalam rangka menggapai ridho Allah Jalla Jalaluh dan hatinya tidak bercabang-cabang hatinya tidak bercabang-cabang bahkan menghadap hanya kepada Allah inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim Insya Allah kita akan bahagia manakala semua keinginan kita dalam rangka untuk menggapai ridho Allah tidak bercabang-cabang hati kita tapi betul-betul menghadap Allah dan terkumpul segala keinginan segala pikiran yang bercabang-cabang karena pikiran hati itu bercabang-cabang hanya satu cabang saja jadilah kecintaan kepada Allah adalah yang tertinggi kerinduan kepada Allah untuk bertemu Allah dan berdekatan dengan Allah yang menguasai hatinya, keinginan, tujuan, sampai lintasan hatinya hanya untuk Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka. Tatkala kita, pikiran kita semuanya hanya untuk Allah, maka kita akan bahagia. Hidup kita hanya masalahnya gini. Sebenarnya, tatkala kita bertauhid, tatkala kita cinta dipenuhi, rasa cinta kita di hati, kita akan bahagia. Tapi, kalau seandainya kita sakit hatinya, maka walaupun kita banyak sekali berbagai macam kenikmatan yang kita rasakan di dunia tapi kurang kecintaannya kepada Allah, hatinya tidak bersih, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan walaupun dari sisi materi banyak, istri banyak juga misalnya. Tetap aja kalau seandainya hatinya bercabang-cabang, tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, tak tatkala kita misalnya sudah banyak istri gitu, atau satu istri, satu istri masih saja melihat yang lain Nah ini berbahaya Kalau seandainya kita sering melihat sesuatu Gambar-gambar gitu Gambar-gambar ketika tidak ada istri kita misalnya Atau yang belum menikah Ya main-main di internet gitu Nah itu sudah terlewatkan baginya Suatu yang paling bermanfaat yaitu, nah, telah terlewatkan baginya suatu perkara yang bermanfaat, terlewatkan kecintaan kepada Allah. Yang mana tidak akan ada baginya kebaikan, yang mana tidak akan ada kenikmatan, yang mana tidak akan ada kehidupan yang bermanfaat kecuali mencintai Allah saja. Jadi, kalau lihat begitu sesuatu yang haram-haram itu. Gak akan mungkin terkumpul hati yang cinta Allah dengan hati yang senang musik, senang gambar. Tidak akan mungkin berkumpul. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah. Man a'radha barang siapa yang berpaling an mahabbatillah dari mencintai Allah. Wa dan mengingat Allah. Wa ila dan rindu untuk bertemu Allah ibtalahu bi mahabbati ghairi akan diuji oleh Allah dengan kecintaan kepada selain Allah. Aduh, bahaya kalau sudah diuji dengan mencintai selain Allah fayu'adzibuhu biha fid dunya wa fil barzahi wa fil akhirah. Maka akan disiksa. Jadi di dunia di alam barjah di akhirat sengsara di dunia sengsara di alam barja sengsara di alam akhirat berbeda dengan orang yang hanya satu keinginan saja yang bercabang-cabang itu hanya untuk Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbingnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing matanya untuk dipakai yang benar tangannya dipakai untuk yang benar sebagaimana dalam sebuah hadis وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش به ورجله التي يمشي بها Lain la wa la Hadis Kursi: "Tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri, mendekatkan kepadaku dengan suatu yang paling aku cintai daripada hambaku melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya, dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepada Allah dengan..." Ha, eh, yang sunnah sunnah yang sukarela sukarela. Maka apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi menjadi pendengarannya yang dipakai untuk mendengar, pandangannya yang dipakai untuk melihat, tangannya yang dipakai untuk memegang, kakinya yang dipakai untuk berjalan. Jika minta kepadaku, aku pasti akan memberikannya. Dan jika dia minta perlindungan kepada pasti aku akan melindunginya. Tidak diragukan bahwasanya siapa yang mencintai Allah hanya satu fokus akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan ma'iyatun khassah, kebersamaan secara khusus sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala perfirmankan la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Bersama kami Apa perasaan Jangan dikira kita berdua Yang ketiga itu bersama Allah subhanahu wa ta'ala Ketika eh, Nabi Muhammad Beserta Abu Bakar as-Siddiq Di Gua Sur Jangan dikira, wahai Abu Bakar, kita dua orang, tapi yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan kebersamaan secara khusus. Akan di, ada, ada uh, penguat, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al Sesungguhnya, Allah berserta orang-orang yang baik. Inna Allah ma'alladzina taqaw wal hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Wasbiru innallaha Allah Hendaklah kalian bersabar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang yang bersabar. Tatkala kita seorang hamba berserta Allah, bersama Allah. Ujian apapun menjadi ringan, musibah apapun akan menjadi ringan, rasa takut apapun akan menjadi keamanan. Itulah tatkala seorang hamba selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, apakah Nabi Ibrahim waktu diuji bagaimana keadaannya? Ringan, walaupun bagaimanapun, itulah kekuatan cinta bisa dilaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun berat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fabillah yuhawwinu sa'bin." Bersama Allah atau itu akan meringankan segala kesusahan. Wa yusahhilu kulla usrin akan memudahkan segala kesulitan. Wa yuqarribu kulla bu'din akan mendekatkan setiap yang jauh. Wa tezulul humuma wal gumuma wal -ahzan. bersama Allah akan hilang gundah gulana gitu kesedihan kesedihan itu akan hilang oh ya yeah. seperti itu maka kalau seandainya kita tidak bersama Allah kalau kita hati kita tidak diliputi rasa cinta kita kepada Allah maka kita tidak akan bahagia kalau kita uh, hati kita tidak diisi dengan rasa cinta kita kepada Allah, maka kita tidak akan bahagia. Karena hati itu diciptakan oleh Allah untuk mencintai Allah. Hati diciptakan oleh Allah untuk ikhlas kepada Allah. Itu ya. Ya, makanya tatkala kita itu tidak ikhlas, tidak dipenuhi rasa cinta maka yang ada adalah gundah gulana. Diibaratkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim hati yang demikian itu, hati itu diibaratkan seperti ikan. Ikan apabila uh, uh, apabila keluar dari air, apabila berpisah dengan air, pasti ikan itu loncat-loncat. Loncat-loncat, betul? Ikan yang biasanya hidupnya di mana? Di air. Kalau keluar dari air, berpisah dengan air, apa yang terjadi? Kan, goyang-goyang ya, nggak bisa hidup gitu, sampai dia kembali lagi ke air. Begitu pula kita, kita akan bahagia, kita tidak akan galau, kita tidak akan sedih, manakala dipenuhi rasa cinta kita kepada Allah. Karena hati itu diciptakan oleh Allah untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ala tatmainul qulub. Ingat bahwasanya dengan selalu mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Jadi menjadi tenang hati itu bukan dengan sebab memiliki banyak istri, bukan. Kalau seandainya tidak dipenuhi rasa cintanya kepada Allah, bukan dengan sebab. Memiliki banyak harta, bukan? Bukan. Tatkala hati kita dipenuhi rasa cinta kepada Allah, bahagia. Tapi bukan berarti, uh, ya, materi itu bukan suatu ukuran seseorang, itu bahagia. Bukan, postur tubuh itu bukan menjadi suatu ukuran kebahagiaan seseorang. Rumah yang mewah itu bukan suatu ukuran kebahagiaan seseorang. Bukan. Allah Tabaraka wa Ta'ala kan uh, Rasulullah shallallahu Alaihi Wasallam itu gimana kondisinya, hidupnya, coba. Hidup, tapi yang paling bahagia hidup itu Nabi Ibrahim, eh, Nabi Nabi Muhammad shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah rumahnya mewah? Ber berkamar-kamar begitu saja. Bisa dilihat di dalam Syama'il Al-Muhammadiyah bagaimana rumah Nabi Ibrahim itu kotak-kotak gitu -kotak aja. Bahkan kan kita juga mendengar bahwasanya kalau lagi sholat malam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad gimana? Saking kecilnya lagi sholat malam, Aisyah tidur, digoyang dulu kakinya, berarti kecil. Tapi Nabi Nabi Muhammad adalah orang yang paling bahagia. Orang yang paling tinggi. Tapi bukan berarti kita tidak boleh, bukan berarti dilarang kita memiliki banyak rumah, eh rumah yang agak besar, gitu. Bukan berarti dilarang, tapi jangan sampai menjadi tolak ukur bagi kita kebahagiaan itu karena materi. Tolak ukur kebahagiaan itu adalah manakala hati kita dipenuhi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak kala kita berbuat maksiat kepada Allah Jalla loh Candu dengan maksiat Walaupun banyak uang Sengsara Dia itu sengsara, sengsara, sengsara Ya sekali lagi Dia sudah banyak uangnya Dia dari istrinya juga Harta banyak Tapi dia terus bergelimang dengan dosa Pasti sengsara Nah, tatkala orang yang candu dengan kemaksiatan bisa ditinggalkan kemaksiatan itu tatkala cintanya kuat. ya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat. Apabila dia benar pemahamannya, apabila uh, jiwanya kuat, hatinya kuat, pasti akan lebih mendahulukan Allah. That yang 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 dicintai ya. Yeah. Dat yang mesti dicintai itu tatkala seseorang mengetahui dan hatinya kokoh, jiwanya kokoh pasti akan lebih mementingkan yang dicintai yang tertinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan akan meninggalkan kemaksiatan maka tatkala seseorang itu yang meninggalkan kemaksiatan lebih mementingkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berarti orang tersebut telah mendapatkan bimbingan Allah untuk mendapatkan sebab-sebab kebahagiaan. Tapi kalau masih tetap melakukan suatu perkara yang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala Hal yang demikian itu kata Al Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah dikarenakan lemahnya pemahaman, dikarenakan lemahnya jiwa dan hati. Gitu. Kalau seseorang itu masih tetap bergelimang dengan dosa gitu, maka itu dikarenakan lemahnya pengetahuan. Lemahnya jiwa, lemahnya hati. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata al-hubbu wal iradatu aslu kulli shay'in wa mabda'uh al-hubbu wal iradatu aslu kulli shay'in wa mabda'uhu cinta dan keinginan adalah pangkal segala sesuatu dan permulaan segala sesuatu wal bughdu wal karahatu aslu kulli syr Aslu kulli tarkin wa mabda'uh benci adanya kebencian adanya karohah pangkal segala untuk meninggalkan dan permulaan segala untuk meninggalkan wahatanil quwwatani fil qalbi dua kekuatan yang ada di dalam hati dua kekuatan yang ada di dalam hati aslu sa'adatil abadi pangkal kebahagiaan seorang hamba wasaqawatihi dan kesengsaraan seorang hamba wa wujudul fi'lil ikhtiyari la yakunu illa biwujudi sababihi adanya perbuatan tidaklah ada kecuali dengan sebab adanya dengan kecuali dengan adanya sebab minal hubbi wal iradah dari kecintaan dan keinginan Adanya perbuatan itu karena ada cinta dan karena ada keinginan. Ada sebabnya, itu adanya cinta dan adanya keinginan. Coba, tatkala kita cinta, para pemuda ketika cinta kepada ibu, Masya Allah, apapun yang diminta oleh ibu kita, pelayanan yang diinginkan, pasti karena cinta kita kepada ibu berupaya untuk melayani ibu. Adanya perbuatan, di saat adanya cinta adanya keinginan penggerak kita adanya perbuatan yang kita perbuat itu karena ada cinta adanya keinginan ya. kita ke, ke ya begitu pula misalnya kita sudah menikah kita sudah menikah betul betul kita ingin melayani istri kita karena kita cinta tapi ketika sudah ada perubahan kan, Misalnya kadang di sininya mulai ada rasa benci akhirnya coba kalau awal-awal nikah di bulan madu itu, masya Allah istri kita dimanjakan apapun apa mau, -mau sayang gitu kan gitu kan wah apa, mau beli apa ingin apa ingin apa kalau ter, kalau jatuh juga langsung ditolong langsung ditolong Diusapin gitu, itu awal-awal bulan madu, itu awal-awal pernikahan. Karena cintanya udah kuat, cintanya kepada kepada sang istri. Lama-kelamaan sudah mulai ada perubahan, sudah mulai ada sedikit eh, kekurangan yang ada di istri. Misalnya, adalah di kebencian. Beda jadinya dalam bermuamalah kepada istri itu jatuh misalnya terjatuh kalau dulu kan langsung ditolong kalau kalau sekarang itu langsung marah kemana kan matamu itu. jadi jadi kurang begitu rasa saya itu semuanya adanya adanya perbuatan pelayanan itu adanya cinta ketika sudah ada di dalam hati itu kebencian kurang maksimal untuk melayani tapi sebenarnya itu kurang baik seharusnya, Seorang suami istri itu, sebagaimana di awal pernikahan itu, masya Allah punya perhatian kepada istri, dan dua-duanya saling memperhatikan. Harusnya sampai tua, sampai ompong, itu juga selalu terus uh, perhatian, karena kita diajarkan oleh agama ini bukan hanya di saat bulan madu saja, kita untuk muamalah yang baik itu kepada istri. Kepada suami Sampai mati bahkan sampai bertemu lagi di surga Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW Khadijah sudah meninggal tetap teringat istrinya Khadijah itu Bahkan sampai-sampai Aisyah -sampai itu cemburu Karena selalu menyebut-nyebut Khadijah Khadijah dulu itu begini Khadijah itu dulu begini Sampai sudah meninggal Tetap dicintai gitu Ini pelajaran bagi kita Pelajaran bagi kita: tumbuhkan rasa cinta kita, sekali lagi cinta kita karena Allah, bukan cinta karena bentuk postur tubuh. Semuanya karena Allah, jalla jalaluh. Prinsipnya dipenuhi: rasa cinta kita di dalam berkeluarga itu adalah kecintaan kita karena Allah, jalla jalaluh, bukan postur tubuh. Jadi, sekali lagi. Adanya perbuatan karena adanya cinta dan keinginan, tidaknya ada pelayanan dikarenakan adanya kebencian. Itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ikhwani wa akhawati, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita diajarkan oleh Allah untuk loyal karena Allah Dan benci karena Allah ya. Allah tabaruka wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Mumtahanah Ayat 4 Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim Walladzina ma'ahu idh qalu li inna bura'a'u minkum ta'buduna min dunillah. sungguh bagi kalian itu ada tauladan yang baik pada nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama nabi Ibrahim tatkala mereka berkata kepada kaum mereka saya berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kamu sembah selain Allah di dalam ayat yang lain di dalam surat az-zukhruf ayat 26 sampai 27 wa idqa la abihi wa qaumihi innani baraun mimma ta'budun illal ladzi tatkala nabi ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah kecuali yang telah menciptakanku. Inilah yang harus ditanamkan di dalam hati kita. Ya, tauhid, loyal kita kepada siapa? Benci kita kepada siapa? Loyal kita berdasarkan ayat ini hanya untuk Allah, karena Allah. Kecintaan kita karena Allah. Kebencian kita kepada segala yang disembah selain Allah. Inilah kalimat tauhid. Inilah kalimat tauhid yang saling mewariskan antara para nabi dan pengikut para nabi, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, yang dengan kalimat tauhid tegak, langit dan bumi, yang karena kalimat tauhid agama berdiri, timbangan ditancapkan, timbangan pada hari kiamat ditancapkan. Kalimat tauhid adalah hak Allah terhadap semua hambanya. Kalimat tauhid adalah yang menjaga darah harta keturunan di muka bumi ini. Kalimat tauhid adalah yang menyelamatkan kita dari siksa kuburan dan siksa api neraka. Kalimat tauhid yang akan menyelamatkan kita dari siksa kuburan dan siksa api neraka. Siksa kuburan itu hak siksa kuburan itu benar adanya. Nah, di antara yang akan disiksa di, di alam kubur itu adalah orang yang selalu berbuat atau mengadu domba dan menggunjing. Ini berbahaya. Siksa disiksa di alam kubur. Kalau tidak bertaubat kepada Allah akan disiksa di alam kubur. Yang mengadu domba, yang mengadu domba. Ini berbahaya termasuk salah satu penyebab yang menyebabkan disiksa di alam kubur dan juga yang tidak bersih-bersih e, setelah kencing itu penyebab yang menyebabkan disiksa di alam kubur. Nah, kalimat illallah akan menyelamatkan dari siksa kubur dan siksa api neraka karena yang merealisasikan ketauhidan pasti akan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mengandalkan dengan kalimat tauhid kemudian lah enggak apa-apa. Yang terpenting bertauhid Gak apa-apa berbuat maksiat juga, gak apa-apa menggunjing juga, gak apa-apa kasar juga kepada istri, gak apa-apa membentak kepada suami juga. Yang terpenting itu tauhid. Bukan begitu. Yang merealisasikan tauhid itu adalah yang berupaya untuk meninggalkan kesirikan besar, kesirikan kecil, kebidahan besar, kebidahan kecil, kebidahan maksiat kecil, maksiat besar. Itulah orang yang merealisasikan tauhid sebagaimana yang Syekh Muhammad At-Tamimi jelaskan di dalam e, kitab Tauhidnya. Nah kalimat Tauhid akan menyelamatkan dari siksa kuburan dan siksa api neraka. Kalimatul Islam kuncinya agama Islam itu kalimatlah Ilaha Illallah. Yang dengan sebab kalimat Allah manusia itu terbagi. Ada yang celaka, ada yang bahagia ada yang diterima dan ada yang ditolak. Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir usapannya la ilaha illallah tidak ada yang berhak di ibadah yang benar kecuali Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dan ruh kalimat tauhid, kalimat la ilallah adalah Mengesakan Allah dalam cinta, mengesakan Allah dalam pengagungan, mengesakan Allah dalam rasa takut dan berharap. Tidak mencintai selain Allah, tidak takut kepada selain Allah, tidak bersujud kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta di saat sempit kecuali hanya kepada Allah. Terkumpul dalam satu huruf tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Ikhwani wa akhwati, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa Rasyad TV di mana saja berada. Kehidupan rohani, kehidupan ruh kita dengan sebab hidupnya kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah ini Mengesakan Allah dalam cinta, mengesakan Allah dalam berharap, mengesakan Allah dalam pengagungan, kehidupan ruh ini tatkala hidup ya, tauhid ya, di dalam ruhnya. Sebagaimana orang yang mati di atas kalimat tauhid, maka dia akan mendapatkan surga. Jadi, orang yang mati di atas kalimat tauhid maka pasti dia akan akan senang berbolak-balik di dalam surga yang penuh kenikmatan sebagaimana orang-orang yang hidup di dunia merealisasikan tauhid melaksanakan tauhid maka rohaninya akan berbolak-balik berada dalam surga berada di dalam surga surga yang didahulukan karena Sur, surga. Jadi kalau kita ingin mengetahui ke, keadaan kita nanti, apakah nanti kita itu masuk surga di akhirat lihat apakah kita sudah senang, bahagia enggak di dunia? Ya, di dalam kehidupan di dunianya sudah bahagia atau tidak. Makanya kata uh, Ibnu Taimiyah Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Barang siapa yang tidak masuk surga di dunia tidak akan masuk surga di akhirat. Iya. Ya. Dalil yang lain Allah Tabaraka wa taala berfirman wa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsahu 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kedudukan rabb dan menahan jiwanya dari hawa nafsu maka surga tempat kembalinya An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 surga tempat kembalinya pada hari kiamat kemudian di dunia surga ilmu surga pengenalan kepada Allah surga kecintaan surga kerinduan untuk bertemu dengan Allah ridho kepada Allah gitu Itulah surga rohaninya Surga rohadinya, surga yang dirasakan oleh hatinya di dunia ini. Maka kalau seandainya surga di dunia dirasakan olehnya, yaitu maka insya Allah surga yang kekal abadi tempatnya nanti pada hari kiamat. Tapi kalau seandainya di dunia ini terhalangi untuk mendapatkan surga, maka akan lebih terhalang lagi untuk mendapatkan surga nanti di akhirat, kelak. Makanya, orang-orang yang berbuat baik itu betul-betul berada di dalam kenikmatan, walaupun susah kehidupannya, sempit dunianya. Sedangkan orang-orang yang berbuat kedurhakaan itu berada dalam kesengsaraan, walaupun dunianya luas. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, maka kami hidupkan dia kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia itu adalah surga di dunia. Paman yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sodrohu islam. Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, hidayah akan dilapangkan dadanya untuk Islam. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat daripada kelapangan dada. Tidak ada siksaan yang paling sempit daripada kesempitan dada. Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64 ala inna aulia Allah ingat bahwasanya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim mereka itu tidak takut dan mereka itu tidak bersedih bagaimana yang bagaimana wali-wali Allah bukan yang bisa terbang bukan yang bisa jalan di atas air bukan tapi yang dimaksud dengan wali-wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yaitu mereka orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa lahumul busra fil hayati dunya wa fil bagi mereka kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat maka orang mukmin yang ikhlas karena Allah dalam masalah cinta dalam masalah berharap adalah orang yang paling hidupnya bahagia. Orang yang hidupnya bahagia itu adalah orang yang murni. Kuat cintanya hanya untuk Allah. Itu adalah orang yang paling bahagia kehidupannya, orang yang paling lapang dadanya, orang yang paling senang hatinya. Itulah surga yang disegerakan sebelum surga nanti di akhirat kelak. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya, jadi kekuatan cinta ini berarti pembahasannya berkenaan dengan masalah tauhid. Berarti, ya, ini mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini berkenaan dengan kekuatan cinta bisa memberikan manfaat kepada diri saya yang menyampaikan dan juga kepada ikhwah dan akhwat, bapak ibu saudara-saudari yang mendengarkan dan juga pemirsa Rasyad TV di mana saja berada. Ya. Ini ada banyak uh, hadiah. Ya. Sambil mikir uh, mau bertanya ada hadiah dulu. Oh. Banyak sekali. Ya, ya, pertanyaannya, apakah bisa berkumpul uh, di hati seseorang yang mencintai maksiat dengan cinta kepada Allah? Ya. Tidak bisa berkumpul, sudah betul. Ya, tidak bisa berkumpul. Ya, ya fikir. fikir pagi petang. Uh, Allah tabaraka wa taala berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Dalam ayat yang lain, innallaha ma'al muhsinin. Dalam ayat yang lain, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Apa arti ma'iyah? Ma'a di sini. Hah? Ke? kebersamaan bersama Allah. Jadi uh, mendapatkan bimbingan, mendapatkan taufik ya Mau yang mana ini? Maksud surga, sekeluarga reuni sahabat di surga? Yang mana? Antum udah nikah? Oh iya. Yeah. Ini aja ya, masuk surga ya. Biar memotivasi untuk nikah. Ya. Yeah. Ada pertanyaan, Al-Imam Ibnu Qayyim mengibaratkan hati itu seperti apa? ikan, terus jelasin. Iya, yeah. iya, yeah. mau yang mana nih? Uh, masya Allah. Ini ya. Ini saya Abdul Razak. Ya. Gak ada, gak ada pertanyaan. Apa penyebab yang menyebabkan ibu-ibu sekarang? Apa penyebab yang menyebabkan tadi dicontohkan pelayanan yang kurang? Pelayanan yang kurang, misalnya tadi dicontohkan untuk mendekatkan pemahaman aja pelayanan kepada istri atau pelayanan kepada suami. Apa penyebabnya? Ibu-ibu. Tolong, Mbak. Jadi pokoknya kalau yang sudah ngaji, pokoknya tambah sayang kepada istri, tambah sayang kepada suami insya Allah. Karena semuanya untuk Allah. Ibadah kan, nikah itu ibadah. Jadi tidak ada istilah jadi jadi cintanya itu jadi meredup gitu malah tambah 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 ompong tambah cinta tambah sayang gitu, gitu. gitu. jangan jangan begini begitu pula uh, istri uh, apa abang kalau punya uang abang disayang kalau abang tidak punya uang abang ditendang nggak akan begitu semuanya juga karena Allah Insya Allah mau sedikit uangnya mau ini tetap aja sayang gitu yang terpenting taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan. Ada ada jawab? Karena cinta itu membuat kita melakukan perbuatan dan keinginan untuk melayani suami. Ya. Kalau ada benci berarti tidak mau melayaninya. Iya betul. Di sini ada jadilah jadilah uh, salafi sejati ada mau terserah mau yang mana nih ada masuk surga sekeluarga ru ini sahabat di surga ya salafi sejati ustad yang mana salafi sejati salafi sejati ini ya <tuh> Oh, aduh pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz, apa motivasi untuk berpoligami? Ya bertanyaannya kepada Ustaz yang sudah berpoligami. Ya, jadi saya tidak bisa menjawab karena saya hanya satu. Gitu. jadi ini kepada kepada Ustaz. Ya salah satu memotivasinya adalah bergaul dengan Ustaz-Ustaz yang sudah dua, tiga, dan empat itu biasanya akan akan termotivasi biasanya. Tapi kalau ustadznya satu biasanya malah jangan jangan harus 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 banyak di apa harus berpikir dan lain sebagainya. Saya juga mengatakan kepada yang bertanya sebelum berpoligami tanya apakah kita muamalah kita sudah baik belum sama istri yang pertama nih gitu. Jangan sampai kita sudah sedikit ada tambahan kekayaan, kita lupa diri dengan istri yang berjuang dari awal, gitu. senengkan dulu lah istri kita, ya jun ya, juga, ber, ya jadi jadi saya malah tidak memotivasi dulu sekarang ini, makanya saya tanya jawabnya adalah silahkan bertanya kepada yang sudah punya istri dua tiga dan empat, kalau saya kan baru satu, wallahu taala alam bisawab Karena kan masalah poligami itu ada yang mengatakan asalnya adalah sunnah, ada asalnya mubah, gitu. Makanya itu dilihat ke kondisi saja. Kalau memang sangat-sangat-sangat membutuhkan silahkan. Tapi kalau tidak sangat membutuhkan cukup satu aja, sambil dipertimbangkan, baik dan tidak baiknya. Wallahu ta'ala alam, bisawab. Bismillah cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Ta'ala dikala kita masih dalam keadaan putur yang sangat parah Syukron Ustaz Zakallah Khairan ya, iman itu memang bertambah dan berkurang ya, ya putur itu kan pertanda yang menunjukkan imannya sedang berkurang karena tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin sehingga futur. Maka tidak ada cara kecuali dengan dengan memaksakan diri. Memaksakan diri melawan kemalasan, melawan hawa nafsu. Jadi obatnya tidak ada kecuali melawan kemalasan tersebut. Melawan hawa nafsu yang membuat kita itu bermalas-malasan. Tidak ada obat kecuali itu kita berupaya untuk memaksakan diri kita. Kan parah nih, kita terus berjuang untuk melawannya. La jahadu fina subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh ya berupaya eh, di jalan kami bersungguh-sungguh di jalan kami akan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang, per, yang perlu diingat, masalah taubat itu awal pertama kebaikan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasakan kok parah begini, itu tidaklah suasana kita putur itu kecuali dengan sebab dosa. Maka kita bertaubat kepada Allah, diingat-ingat, dan kita menangis, kemudian kita uh, banyak baca Al-Quran, paksakan untuk banyak baca Al-Quran sholat sunnah yang tadinya kita suka sholat sunnah kan jadi kita malas usahakan awal pertamanya adalah bertaubat kemudian banyak menangis insya Allah hati kita akan menjadi lembut jadi pertama kali adalah bertaubat kemudian setelah itu kita bersabar kemudian kita terus bersungguh-sungguh untuk melawan kemalasan tersebut wallahu taala a'lam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum ma fiikum barakallahu. Ustaz, mau bertanya bagaimana cara kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah taala? Bukti cinta kita kepada Allah itu dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu buktinya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah oleh Muhammad, "Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni." Maka itu ikutilah aku. Ya, tidak akan mungkin kita mengikuti Nabi kecuali kita mengenal Nabi, mengenal sifat-sifat Nabi, gitu, mengenal sejarah Nabi, mengenal ibadah Nabi. Makanya uh, uh, sangat penting bagi kita yang menginginkan kebahagiaan untuk belajar uh, Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui sifat-sifat Nabi Shallallam, mengetahui kepribadian Nabi salam ibadah Nabi Shallallam. Insya Allah. Uh, kita akan betul-betul, itulah yang menjadikan manhaj kehidupan kita. Manhaj kehidupan kita itu adalah dengan mengikuti nabi. Maka, dengan mengikuti nabi, kita akan mendapatkan petunjuk, kita akan mendapatkan keamanan, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan dengan sebab kita menyelisihi nabi, maka kita akan uh, mendapatkan kesengsaraan, kehinaan, rasa takut, dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Makanya penting bagi kita untuk belajar untuk mengenal Nabi lebih dekat dengan banyak baca sirah. Sirah ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mohon dijelaskan. Apa ini? perihal hamba yang tidak mendapatkan surga di dunia maka tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Yang dimaksud surga di dunia itu kenikmatan hati bukan bukan materi. Ya. Ya. Jadi jadi itu jadi orang yang sudah merasakan nikmatnya hati, nikmatnya ibadah, nikmatnya ketaatan ya, karena ketaatan itulah yang membuat ah, hati bahagia gitu, rohani bahagia itu maka orang yang berbahagia di dunia hatinya gitu maka Insya Allah tentunya dengan ketaatan kepada Allah dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu dengan masuknya kita ke pintu uh, benteng Allah yang paling Agung yaitu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan mendapatkan kebahagiaan hati maka tatkala kita mendapatkan kebahagiaan hati di dunia ya, maka kita akan mendapatkan surga nanti di di akhirat. Jadi insya Allah itu. Jadi perbanyaklah ibadah di dunia pasti insya Allah kita akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Tapi kan ibadah seseorang itu kan berbeda-beda. Makanya tergantung ketahui dan kita tergantung seukuran ketahui dan kita kepada Allah seukuran itu pula kebahagiaan dan kesengsaraan kita. Jadi seukuran ketauhidan kita kepada Allah seukuran itu pula ke kebahagiaan dan kesengsaraan kita. Jadi kebahagiaan orang di dunia itu berbeda-beda tergantung ketauhidannya. Tergantung ketauhidannya. Gitu. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Alladzina amanu <tuh> Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk keamanan di dunia dan juga keamanan di akhirat mendapatkan bimbingan di dunia dan juga bimbingan di akhirat jadi tergantung ketahui dan jadi kebahagiaan di dunia itu tergantung ketauhidan dan kita yang bukti dari ketauhidan dan itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi 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 itu yang yang dimaksud ya itu yang dimaksud ya Wallahu ta'ala a'lam Biswab. Apa saja? Assalamualaikum ya Ustaz. Apa saja yang harus dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah ya Ustaz? Syukran Ustaz. Salat malam. Gitu. Salat sunnah. itu Itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Ya Salat malam termasuk salat sunnah. Baca Al-Quran. Terus. Terus, yeah. baca Al, -Al -Quran. Terus ber, uh, mempelajari Tauhid, mempelajari mengenal Allah Ya, mengenal Allah lebih dekat lagi ya itu cara yang salah satunya yang akan menumbuhkan rasa cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala mempelajari tauhid mempelajari mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah itu akan menumbuhkan rasa cinta akan menumbuhkan rasa cinta gitu. Kemudian juga baca Al-Qur'an, perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak, Al perbanyak baca hadis. Ya, insya Allah itu akan menumbuhkan kuatnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula berteman dengan teman-teman yang baik, berteman dengan teman-teman yang baik, yang soleh, yang berada di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu akan menumbuhkan dan mendorong rasa cinta kita yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala Alam Bissawab. Tadi dikatakan bahwasannya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang saling mewariskan antara para rami dan pengikutnya sebagian mereka pada sebagian yang lain. Bahwasanya kita tadi menjelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah ada beberapa penjelasan tadi tentang yang menyebabkan tegaknya bumi dan langit itu adalah kalimat la ilallah. Yang lainnya siapa yang tahu? Sesuai yang didengar. Hah? Bahwasanya kalimat la itu adalah tegaknya langit dan bumi itu karena la Apa selain itu yang tadi antum dengar? Hah? Iya. Yeah. Terus apa lagi? ada huh? ya yeah. jadi kalimat ilah itu bisa membuat uh, ruh ruh kita menjadi hidup gitu kalimat itu sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di, di akhirat terus apa lagi agam uh, mizan ada ada timbangan ditancapkan ya udah ya uh, ya yeah. yeah. Ada lagi yang bisa melanjutkan? Tadi hanya baru satu poin aja. Hah? Enggak? Tadi ada disebutkan yang menyelamatkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Kalimat la ilallah itu kalimat apa? Hah? Kalimat la itu kalimat tauhid, ya. K kuncinya apa? kuncinya agama Islam kan kalimat lain loh kuncinya agama Islam ya Ya, apa Assalamualaikum. Saya pernah bernadar jika diterima bekerja di suatu intensi, maka saya akan berangkat umroh, memberangkatkan umroh atau haji orang tua saya. Apakah saya boleh melaksanakan nadar tersebut berapa tahun yang akan datang? Berhubungan saya belum memiliki tabungan atau bolehkah saya ganti nadar tersebut? Ya, sampai ada aja, sampai ada saja. Walaupun sebenarnya tidaklah yang bernadar itu kecuali dari orang yang bahil. Tapi karena sudah bernadar, laksanakan nadar tersebut. Ya setelah nanti e, memiliki uang baik itu karena e, nadar dengan kebaikan bukan maksiat, maka mesti berupaya untuk melaksanakannya setelah mudah-mudahan diberkahi ya. Setelah, ya, masya Allah orang tua akan bahagia dan senang. kalau anaknya masya Allah berbakti kepada. Ya, kalau anaknya berbakti kepada orang tuanya, jadi ya gak apa-apa. Nanti ditunggu sampai ada. Ya Wallahu taala alam Bisawab Ya mungkin itu saja. Agak ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah ini hadiahnya kapan-kapan lagi ini ada ada fikih hubungan, masya Allah. Bagus-bagus ini. Tapi tidak bisa sekarang diberikan, Masya Allah, Allah ustadz-ustadz yang yang lain, insyaallah, Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, yang keliru itu dari hawa nafsu, ya dari godaan setan, yang benar yang perlu kita amalkan, ya, perlu kita kita apa namanya laksanakan. Ya. Wassalamu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.